sebuah warung kopi di perumahan Magersari Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu malam ludes terbakar. Selain menghanguskan seluruh isi bangunan, pemilik warung juga meninggal akibat kebakaran tersebut. Dalam video amatir tampak si jago merah dengan cepat menghanguskan sebuah warung kopi di kawasan perumahan Magersari Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu malam. Selain membakar bangunan, kebakaran turut menewaskan Solihin, pemilik warung kopi yang tengah tertidur pulas. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam diterjunkan. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki petugas.